guys, welcome to my channel. Aku Irene dan aku akan share ke kalian kalau hari ini aku ada ujian dan aku mau share ke kalian tentang get ready sama aku. Dan let's go. Hi guys, jadi aku baru mandi dan aku harus siap-siap bentar lagi. Aku harus pergi ke Suntec City. Aku ada ujian dan benda 10 hari ini. Dan habis itu aku bakal dinner. Ya, ada dinner date sama Doi. Habis itu aku bakal pulang dan belajar lagi. Jadi aku bakal mandi siap-siap habis itu. Kalau bisa pagian ke sana lebih bagus. Jadi aku bisa avoid peak hour. Ramenya itu kalau di MRT, apalagi MRT itu mulai jadi jam 4.30, jam 4.30 atau jam 5 gitu ya. Jadi udah rame gitu loh. Jadi aku kalau bisa pagian, that's better. See, let's get ready now. Jadi biasanya aku tuh kalau udah setengah dry itu rambut aku kan banyak gitu kan. Jadi aku tuh pakai hair product ini. Hair product ini. Habis itu pompa secukupnya aja. Habis itu kamu udah pompa segini, ya kamu taruh di sini, di bagian sini, jangan sampai di scalpnya. Ini wangi banget guys, bikin rambut aku tuh wangi banget. Dan biasanya kalau abis aku hair dry itu jadi mulus banget rambutnya, jadi lebih kayak ke hydrated hair gitu kan, nggak kering, nggak frizzy juga. Jadi itu aja. Dan satu hal lagi yang tadi aku bilang, produk ini itu aku beli di tempat salon aku di mana aku pergi untuk scalp treatment. Iya, jadi pas aku ke sana untuk scalp treatment, mereka rekomendasi produk ini. Salonnya tuh di yang di Singapura itu Jin Yip. Nanti aku bakal taruh di bawah linknya. Dan mereka tuh ada banyak treatment, ada hair treatment, ada scalp treatment, ada coloring, banyak lagi. Aku sering ke sana. Enggak sering banget, tapi pas ada perlunya ke sana. Dan kalau misalnya kalian mau cari salon apa ya yang mau kamu coba gitu, yang belum kamu coba, itu Jin Yip. Dan kalau aku mau potong rambut, itu aku potong rambutnya di Hair by Billy, itu ada di City Hall. Dan outcome-nya itu oke. Jadi guys, tadi aku bilang aku tuh potong rambutnya tuh di Hair by Billy. Nanti aku bakal link di bio di bawah. Aku bilang tuh servisnya bagus banget dan harganya tuh lumayan affordable. Kayaknya seperti Indo tuh kayaknya di Johnny Andrea. Jadi lumayan, it's quite affordable di situ. Dan kamu mau coba? Time to put some makeup. So let's get started. Jangan lupa sama leher juga. Pakai sunblock. Ini brush aku dan aku baru-baru ini, beberapa hari yang lalu aku beli dari Shopee brush baru, dan aku lagi tungguin brush baru aku. Jadi pas barangnya itu datang, aku mungkin bakal share. Aku akan share satu video tentang makeup produk aku sama brush-brushnya juga. Jadi stay tune ya guys.
aku dan Mika. Ganti baju, habis itu udah boleh pergi. Dari school, simple aja. This is always favorite aku. Aku punya yours. Simple, dan cantik juga. Aku gak tau ini anjing dimana, tapi ini aku sudah tau deh. Ini mama pasti aku dan kata mama hari ini dari my aunt. Ya, jadi udah gininya simple as that. Ganti baju. Ini aku udah barusan ambil baju dari lemari dan I chose this dress. Aku udah ganti baju. Aku tuh lagi packing tas aja. Aku bawa alkohol juga. Ya, kadang-kadang kalau ke MRT atau ke bus atau makan di mana gitu kan, jadi bisa aku semprot gitu kan, ya sanitize dulu. Oke. Guys, aku barusan sampai Dhoby Ghaut dan aku harus change line ke Circle Line untuk ke Suntec City. Jadi aku harus naik ganti train lagi untuk ke Promenade. I don't know. Barusan sampai Promenade dan harus jalan sedikit untuk ke Suntec City-nya. Nah, gitu banyak orang sih untungnya. Emang udah mulai banyak orang. Kayaknya aku perlu cari makanan dulu deh guys, nyemil gitu. Kayaknya aku lapar. Udah lapar aku. Udah makan, enak tadi, pada kenyang. Sekarang udah jam 6, jadi aku udah mesti ke tempat ujian aku. Ujiannya kayak di office tower gitu, jadi aku harus sign in kayak health declaration, kayak QR code-nya, ya kayak gitulah. Jadi aku harus di sana setengah jam sebelum aku ujian. Udah beberapa yang gak datang sih kayaknya. Jadi nanti habis aku selesai ujian baru aku continue. Pulang capek banget dan aku had dinner gitu sama tunangan aku dan aku udah mau mandi. Habis mandi aku mau beres-beres, habis itu istirahat, like done for the day gitu sih. Jadi I'll see you next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you.